Oke, okay. Ini penjebakan berikutnya. Kita udah standby dua agent. Itu ada agent Indah dan agent Uri yang akan menjadi pasangan kekasih yang berantem di belakang mobilnya Sony dan juga Virus. Kita akan lihat reaksi mereka menengahi dua kekasih yang lagi berantem ini. Oke, okay, kalian langsung ribut aja, Indah sama Uri berantem langsung. Kamu bisa gak sih gak kasar sama aku? Gua gimana gak kasar kalau setiap kali gua ngomong lu gak pernah mau denger? Kamu bisa gak sih dengerin aku dulu? Dengerin apa lagi? Kamu yang gak denger sama aku. Sini, jangan bikin malu dia. Kapan lagi? Kenapa? Ada apa sih? Kenapa? Saya ada masalah sedikit sama dia karena dia susah kalau diajak bicara. Mbak, tolongin saya. Itu cowok mau gebukin saya, mau nyakitin saya. Saya nggak. Saya nggak pernah kasar sama perempuan kecuali. Itu tadi sampai jatuh loh mbaknya. Udah nih nggak usah cekin kayak gitu deh. Mas, jangan. Wajah saya itu kasar banget mbak sama saya. Mas, gini saya nggak. Baik-baik aja. Lagi mas, gini ya mas. Tiap hari nggak pernah nggak main tangan dia mbak. Tuh kan. Nggak, lu ngomong jangan lebay deh. Sekarang gak mungkin mbaknya ngomong kayak gini kalau masih gak pernah main tangan dong. Saya gak ngerasa saya pernah main tangan kalau kayak tadi. Semua juga lihat, kamu tuh memang nyakitin aku tiap hari. Kita juga belum tahu kebenarannya sebenarnya seperti apa gitu kan. Maksudnya kan apapun alasannya, kamu sama perempuan. Takut kenapa istri saya, maaf. Lagi hamil soalnya. Nah makanya gak usah ngelibatin orang, ayo cepetan sini. Lu kayak gini malah bikin gua kelihatan jadi jelek di mata orang, tau gak? Kamu tuh emang tega sama aku, kamu tuh kasar terus sama aku tiap hari juga kamu main tangan sama aku. Ayo dong cepetan udah sini ya, El. Oke, Indah lu malah justru minta belainnya ke Sony. Lu peluk-peluk Sony. Nah, Uri lu jelas lu cemburu nih. Lu malah cemburu gara-gara Indah malah ke Sony. Pokoknya lu mancing emosi Sony biar Sony marah. Mas Sony kasar gitu dong sama perempuan dong. Tuh, ngapain malah peluk-peluk Uri cepetan sini ya. Lu bikin malu gua tau gak lu ngapain meluk lagi. Udah jangan kasar kayak gitu ya, udah ya balik aja. Tapi emang kelakuan kamu kayak gitu, kamu emang tau kayak gitu, kamu nyakitin aku tuh. Depan mata gua. Bro, lu kan laki-laki bro. Lu mendingan cabut udah, aja. Udah, gua usah pencitraan nih, udah gua aduh. Mbak, cowok saya emang kayak gitu, Mbak. Kamu pergi atau saya laporin polisi ya, saya telepon. Terhadap apa? Saya ngapain emang? Kamu berbuat kasar sama perempuan loh. Lu tenang aja dulu, kalau lu tenang lu bisa selesai masalah nanti. Gimana gua mau tenang kalau gua ngeliat depan mata gua, tadi gua ngeliat dia malah meluk lu. Kamu dulu aja ya. Udah deh, percuma kayak gitu ah. Udah, lu gak usah kayak gitu. Aku lu bikin malu gua terus lu kayak gini tau gak lu? Mendingan lo cabut aja dulu, lo selesaiin masalah lo tenang dulu aja men. Tapi gak seharusnya kasar begitu, gak seharusnya sama perempuan kasar. Ya karena dia pengen ngomong bye-bye, dia tio. Tuh ngapain sih lo kayak gitu? Ah lo malah bikin gue kesel, lo kayak gini lah. Coba dilihat, kayak gini kira-kira wajar gak kalau saya malah ribut? Ya, gue tahu. Oke gue tahu. Mungkin gue gak tahu ya masalah lo lebih dalamnya apa, gue gak ngerti nih. Gak maksudnya lo selesaiin nanti aja deh mendingan. Gak bukannya gue ngebelain dia juga, gue ngebelain dia karena lo kasar. Tapi karena gue gak tahu masalah lo sebenernya apa, dia takutnya atau lo mungkin belain dia saya. Karena lo juga ada ya, rasa gimana gitu. Atau? Uri lo cabut aja sambil ngancem. Gue pergi, tapi gue gak terima. Lo tadi udah dorong gue. Yeah. Lo bukan siapa-siapa gue dan lo bukan siapa-siapa dia dan lo ikut campur. Ya bro, gue sorry kalau gue tadi dorong lo. Nah. Gue maksudnya bisain lo doang. Udah, lo tunggu sini, gue gak terima. Oke, masuk agent Caraka yang ternyata lu adalah suaminya Indah. Mas, makasih ya Mas Sony. Mbak. Mbak, terima kasih. Nggak usah peluk-peluk gitu juga, Mbak. Kan bukan murimnya, gimana sih? Ya, yaudah semoga masalahnya cepat selesai deh. Ya, sayang, kamu di sini aja dulu. Sayang. Oh, ini papanya udah datang nih. Ya, kamu udah dapet papa tadi ya? Pak, tadi kasihan banget anaknya, Pak. Sony mikir papanya mikir. Kok kamu ada di sini sih? Kamu udah berapa hari kok nggak pulang-pulang? Jangan-jangan kamu selingkuh sama ini. Pak, nggak ada apa-apa, Pak. Ini tadi, dia ada masalah sama pacarnya nih. Udah dibela-belain malah begini. Ya nggak, maksudnya. Nggak, biar dia tahu juga. Kamu juga udah dibelain, ternyata kamu beneran selingkuh lagi. Saya juga jadinya sebelainnya. Teganya kamu. Ya nggak kenapa-napa. Ya kamunya yang kemana? Justru saya ini nyari kamu, enggak? Ya ini saya udah di sini. Mbak, sorry, Mbak. Pamit ya, Mbak, ya. Ya. Udah berapa hari saya nyari, kok malah di sini? Oke, guys, ini bakal seru banget ya. Jadi akan kita masukin dua preman temannya Uri yang akan marah-marah di sini. Tapi, ya. Virus dia sebetulnya udah tahu. Jadi Virus adalah bagian dari tim kita. Langsung masuk siram-siramin
air ke mobilnya Sony. Sony pasti mikir ini bensin, tapi tenang, ini adalah air putih biasa, guys. Ini semuanya kayak gini, ini dia nih. Mana? Mana orang tadi? Ini dia nih. Kenapa? Apa nih? Gua bakar mobil. Enak aja lo main bakar-bakar, apa nih? Lu mau main lagi sendiri lo? Lu tadi duluan, lu ikut campur urusan gua. Gua gak mau tahu pokoknya. Gua gak mau tahu, biarin. Apa nih, gitu? Taruh gak lo? Taruh, woi! Ini cuma gara-gara lu. Sony ini panik banget, emosi banget. Dan tenang guys, ini Pyrus udah tahu bahwa ini dikerjain. Jadi Pyrus adalah bagian dari penjebakan kita. Jadi cuma Sony yang kita kerjain di segmen ini. Jadi aman nih, Pyrus aman. Yaudah, kayaknya gue bisa cabut. Ini udah chaos nih. Eh, apa arti lo main toyok kali mereka nih? Son, tenang, lo kenapa? Lo kenapa? Hah? Lo ada apa? Enggak ada, dia udah mati dikerjain. Ada apa, Son? Hah? Ada apa, Son? Enggak ngaco lo, kak. Eh, dia ambil jok lo, kak, ya ampun. Kak lagi hamil, kak. Iya. Kamu nggak apa-apa kan, Sir? Lo nggak apa-apa, orang dia tahu. Yang barusan dia tahu. Yang terakhirnya aku tahu. Jadi tadi waktu kita ketemu sama Astrid, ya segala macam. Abis itu Astrid yang ngasih tahu bahwa ini dikerjain biar dia nggak shock nih. Iya. Karena yang ini agak ekstrim nih. Karena kan itu ekstrim banget. Ya aku udah emosinya udah beneran dari tadi. Ya setelah. Makanya gue cepet-cepet keluar nih. Taunya mana nih, nggak keluar-keluar lagi. Iya. Kamu ya udah sampai begitu orangnya. Makanya gue ngeri. Orangnya tuh minta maaf, udah nggak sih, Kak? Sini. Ya bro, sumpah. Gak apa-apa, aman. Gue resiko lo. Stuntman, Pak. Iya, stuntman. Udah biasa ya, Kak. Tapi nggak tuh gue nggak enak banget sampai kayak gitu loh. Sorry, Son. Gak apa-apa, wajar. Lo jadi gue, jadi lo juga panik lah. Tadi itu air biasa kok. Pantesan nggak bau. Nggak bawa bensin, sepatu gue kena silat nih, Pak. Iya! Kak Uya datang, wah gue dikerjain, sialan, dikerjain. Udah pasti, kamu ngapain lagi lo mau nongol kan, Kak? Iya. Ternyata kamu di... Lagi, Kak. Ya udah. Oke, ya jelas panik ya? Panik banget! Masa enggak, Arlo udah dibikin panik! Ya Allah.